Akibat kurangnya pasokan bawang merah ke pedagang pasar tradisional, harga bawang merah di Sinjai, Sulawesi Selatan melonjak hingga tembus angka Rp70.000 per kilogram. Harga bawang merah di pasar tradisional Sinjai merangkak naik dari Rp40.000 per kilogram menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Kenaikan harga bawang merah ini sudah terjadi sejak 10 hari pasca Lebaran Idul Fitri. Melonjaknya harga bawang merah disebabkan oleh kurangnya pasokan bawang akibat para petani bawang mengalami gagal panen karena cuaca buruk. Bawang merah melonjak antara sekitar 40 langsung naik 65 per kilo sampai 70. Langsung naik sampai berapa? 65 sampai 70. Penyebabnya itu bawang, seperti kalau bawang kita kan susah juga.